Yo yo, what's up guys, welcome to my channel. Ya, di kesempatan kali ini gua main Minecraft, yaitu bertema tentang rumah dodol. Di sini ini belakang gua sudah ada rumah dodol. Di sini gua ditemani oleh satu rekan gue yang namanya Harry, karena dodol sudah menjadi sultan guys. Lihat di sini rumah dodol sangat besar sekali. Langsung aja kita datang ke rumahnya. Ayo guys, kita langsung aja ke rumah dodol. Sebelum kita ke rumah dodol, kita ajak. Ayo Ri. Sini kita lihat, waduh, sangat mewah guys. Sungguh ini rumah dia sangat besar. Bentuknya itu persegi guys. Kotak bentuk ini bagus banget. You are here. Kamu ada di sini katanya. Kalau nggak salah. Di sini ada Create by Dark Studios. Sebelum kita masuk ke model, sini udah ada reset guys. Di sini udah kamera. Hey, kamera ini berfungsi guys. Di rumah ini sangat mewah sekali guys, sangat mewah-mewah dengan seharga jantung kalian. Langsung aja kita samper dodol. Sini sudah ada namanya guys, dodol main yuk. Gua mau ngeliat rumah baru lu, jangan pelit dong. Nah dia guys, tuan rumah kita. Kita sambut Master Money dodol. Dia di sini tadi kalau merah itu nggak bisa masuk, kalau hijau itu bisa masuk guys. Jadi kita nunggu. Aduh, ini sangat mewah sekali guys. Lihat, waduh, sangat mewah dengan YouTube laser. Ayo kita ikuti dulu, kita ikuti dia perkarangan rumahnya. Duh, kalau perkarangan rumah dulu dong, kita kasih tau ke para penonton kita guys. Di sini cukup gini doang. Ini pokoknya ini ruang pertemuan pertama guys. Langsung aja kesini, kita ke samping sana dong. Ke samping sana ada apa dong? Jangan tungguin dulu guys, karena dia tuan rumah, kita itu harus bertingkah laku sopan. Di sini sudah ada kayak kolam-kolam ikan-ikan gitu guys. Di sini ada pohon. Waduh, di sini sungguh mewah sekali guys. Di sini kondisi malam. Di sini ada garasinya guys. Kita lihat dodol mobilnya. Wah, bagus banget guys, ini rumahnya sudah ada mobil Tamiya guys. Waduh, di sini ada kolam juga guys, gua kecebur. Ayo dong, kita masuk ke rumahnya dong. Garasinya tutup dong. Langsung aja dong masuk ke dalam rumah dong. Jalan dong. Ini rumah pokoknya mewah guys. Full redstone. Tambah ini tuh dia itu settingannya kebanyakan comment block guys. Menggunakan comment block. Sebelum kita masuk itu kita lebih sopannya itu kita tekan bell yang di sini guys. Kita tekan dulu. Nah, seperti itu otomatis dia akan buka. Wah, ini sini sungguh otomatis guys. Sini. Oh, sini udah kebuka. Jauh ketutup, kalau deket kebuka. Langsung aja dong. Kemana dulu dong? Kita turun sini dulu guys. Di sini tempat pertemuan kedua guys. Di sini ada pot bunga. Di sini ada piano. Klik kita pinjam dulu, pinjam sama Mas Dodo. Waduh, gua ditampol. Di sini ada kamar mandi guys. Di sini itu jangan dipencet dulu dong. Kita kasih yang bawah aja. Nah, di sini itu langsung ada otomatis guys. Kalau di atas itu shower guys. Kalau mau tahu itu shower. Nah seperti itu guys, itu shower. Dodo matiin aja dong. Kita dari tempat lainnya. Ada nge-lag guys kalau shower itu nyala. Langsung aja kemana lagi dong. Sini ada kayak pajang-pajangan gitu guys. Sini ada kalau nggak salah, sini ada apa ini? Ada TV guys. Waduh, di sini bisa nyala guys. Ini kayak salon-salon gitu nih, TV LED 42 in guys. Gue yang beli kemarin, gue yang bawa. Langsung aja kita kemana lagi dong. Di ruang pertemuan ketiga guys. Kita langsung ke ruang pertemuan keempat. Di sini ada kayak obor guys. Itu garasi yang tadi kita datang guys ya. Kita percaya di sini dulu. Kita gerbek. Di sini tembus ke sini guys. Ini seperti kayak empat obeng gitu guys. Mana? Wah, waduh, ada ruang rahasia ya ternyata dia, nggak tahu. Waduh, gue ditampol. Di sini kita
sekali guys, sungguh mewah sekali guys. Kita akan coba menekan 3, 2, 1 kita tekan dan terbukalah seperti ini. Tutup lagi guys dengan cara seperti ini. Sini, waduh, dodo selalu manis guys. Yang belum subscribe channel gua, like and subscribe, karena subscribe itu sangat penting bagi gua untuk membangun channel ini untuk lebih berjaya maju. Aduh, jangan gua bikin kita jalan sini. Ini itu lift guys. Sini dulu udah otomatis, misalkan lift ke bawah dia otomatis sudah kebuka ini. Tuh, langsung aja. Di sini ada ruang rahasia, ini perlu pakai kunci ya guys. Kunci itu berupa torch. Dan di sini gua akan copot ini dulu guys. Ini namanya ini nih, baju jirawa akan gua lepas. Auto di sini lalu guys, kameranya gua itu dulu guys ya. Nah sudah guys, seperti ini langsung masuk ke dalam. Aduh, gua kaku banget guys seperti kayak gini. Di sini ada tombol guys. Tombolnya itu ini kalau nggak salah bergunanya seperti ini guys. Kita lihat. Kena guys. Nah seperti ini guys, sekarang situ sudah dipencet, kita akan seperti ini dan langsung aja kameranya gua balik seperti ini semua. Oh ya guys, di sini kan tadi dodol itu mengarahkan ke arah ini namanya silver, tapi bisa juga ke diamond guys. Ini diarah-arahin seperti ini guys. Nah langsung aja kita ke bawah dong, jalan dong. Sini gue juga udah diamond guys, karena diarahkan ke diamond. Nah bisa lihat sini gue udah pakai diamond. Kita ke bawah guys, going down. Kita ke bawah, pergi ke bawah. Di sini ada seperti peralatan seperti ini guys. Ini itu seperti ini guys, fungsinya itu seperti gitu. Misalkan gue mau ini yang helm atas, kita masuk sini guys. Sini kita tekan ini. Nah, otomatis ini akan dapat guys. Nah, seperti ini guys. Seperti ini. Sama seperti yang gue pakai. Ya, langsung aja ke tempat lagi dong. Sweet armor. Itu seperti ini guys, sweet armor. Namanya bisa, kalau misalnya ini bisa ganti-ganti guys. Diamond sama emas kalau enggak salah. Nah, seperti itu kan diamond. Sekarang emas, kita langsung ke tempat lainnya lagi. Nah, di sini kayak tempat rahasia, kayak di film-film gitu guys. Perpustakaan rahasia. Waduh, gua di mana nih? Di sini. Ayo kita tempat rahasia lagi. Di sini di bawah sini guys, ada tempat rahasia lagi. Ini pokoknya rumah ini rumah banyak banget rahasia, guys. Henry enggak jelas ini Henry. Dia enggak berguna ya. Dia cacat dalam gue. Cuma motong-motong rumput doang. Ini kalau di sini tuh seperti ini guys. Karena ini tuh harus diarahkan seperti ini. Harus mengarahkan ke situ guys, harus seperti ini, seperti ini pokoknya. Nah seperti ini guys, habis itu kita tekan ini guys. Nah ini akan terbuka otomatis nih, sepertinya dari atas guys, pintu yang mendorong itu. Di sini ada kayak ilmuwan sikap segitu gitu, kayak kimiawi di sini guys. Belajar IPA. Nah, belajar IPA di sini guys. Di sini kayak ada tempelan guys. Di sini ramuan invisibility. Di sini kayak lo ramuan lompat di sini. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Kita langsung ke sini guys. Di sini itu ada tempat resi lagi guys, seperti tadi kita tekan di sini. Nah, keluar seperti ini guys. Di sini udah nggak ada lagi guys, cuma persembunyian doang. Kita langsung, ini itu nggak berguna guys, cuma ada bunyi-bunyi doang, cuma awat hiasan. Ayo kita lagi ke sini. Di sini layar-layar gue kelihatan guys, samping-samping itu rada-rada gelap. Nah di sini kita udah sampai di markas The Iron Man. The Iron Man. Di sini ada baju Iron Man guys, lihat. Ya di sini sudah panjang guys, di sini sudah ada pedang. Di sini nggak bisa diambil guys, mungkin ini buat pasang guys. Jadi guys, gua batuk emang gua. Langsung aja kita ke atas dong, ke ruangan lain. Langsung kembali lagi guys ke tempat yang tadi.
Ini rumah seperti ini, ruangan ini seperti di bawah tanah. Sini kita acak. Sini kita acak-acakin, guys. Nah, kita acak-acakin di sini. Nah, seperti ini. Pencet. Tekan. Nah, kita akan masuk lagi, guys. Kita langsung ke atas. Seperti tadi, guys. Ini muter-muter seperti labirin. Waduh. Waduh. Kupuyang sekali, guys. Nah, kita langsung tutup lagi. Sini, sini Harry. Harry, ini sepertinya dia mabok ganja, guys. Ada budak kupingnya. Langsung ke atas. Di sini itu ditekan, misalkan ditekan, guys. Misalkan ditekan tuh mana tekan? Nah, di sini seperti ada kayak mantra awan-awan gitu, guys, terbang. Nah, terbang, guys, ini awan seperti ini. Kita langsung ke atas aja, guys. Harry, sini. Sebaiknya ini kita hancurin, guys. Takut ada maling atau ada suku-suku. Ke atas. Ini tuh yang belum gua terpecahkan tuh kodenya yang ini, guys. Gua sangat bingung dengan kode yang ini. Tadi gua dan tadi Dodo itu udah nemu kodenya, tapi di sini gua udah menggunakan kode. Di sini ada bacaan Dark Studio, tapi itu nggak bisa, guys. Yang bisa itu ini. Di sini angka, di sini pokoknya di sini satu. Sorry, di sini dari sebelah kiri ini 1 2 3 4 5 6. Oke, dari sebelah kiri, guys, ini tuh. Langsung. Ini bisa nggak, dong? Masih yang K. Sini nggak bisa, guys. Sebaiknya kita hancurin saja, guys. Lama sekali. Kalau gue bingung untuk kode-kodenya itu. Sebaiknya kita hancurkan dengan kode. Lama sekali, guys. Lama sekali. Sini kita hancurin dulu. Nah, ini air. Nah, kita buka, guys. Langsung sini Dodo sudah memberikan saya biung dan diamond. Di sini ada komputer, guys, yaitu tolong minggir baca security kamera di sini. Pokoknya di sini ada kamera, guys. Nggak tahu kan di mana? Tekan ini, guys. Kita akan lihat ke kanan. Tatar, buat terbuka, guys. Di sini dong ada ruang rahasia di sini. Sangat dekat, nah, guys, ada kamera, guys. Ada kamera yang tadi di luar itu, guys. Sini kamera apa, guys? Nah, ini ada kamera lagi. Nah, langsung aja kita ke tempat selanjutnya, guys. Room tour ini belum berakhir sampai di sini, guys. Masih ada tempat lainnya lagi. Langsung ayo Harry di kode. Harry di kunci, guys, karena dia suka maling ayam, harus dia harus dikunci. Kita langsung sini, dan ini bloknya diambil oleh Dodo. Ayo, mungkin kita ke atas lagi. Kita tunggu di sini, guys. Waduh, di sini sumpah, guys, nge-lag sekali. Waduh, sorry, guys, ruang penyimpanan gua gak cukup. Maaf karena aku tuh suka begini, guys. Sebenarnya ada file-file gak pentingnya yang belum gua hapus. Ini kita akan menonton bioskop. Bioskop, emang ada bioskop di sini. Sini buka, guys. Sini kita tekan. Aduh. Tekan. Nah, sudah terbuka. Sini kita tutup. Sini ruangan cukup sederhana, guys. Ini maksudnya itu nih dapur, guys. Dapur. Kemudian kita nggak akan keluar sendok, kita akan ke atas. Ruangan atas bagaimana? Yuk kita lihat. Di sini gua nggak tahu ruangan atas gimana, tapi gua tahu aja nih bakalan tiket deh. Nah, kan tahu dulu. Nah, di sini tangga cukup sederhana, guys. Ya. Tapi ini cukup modern lah bagi gua. Di sini ada TV lagi, guys. Ini ruang perkumpulan ke 5 kalau nggak salah, nanti ke 4 atau 5. Soalnya kita kemana lagi dong? Di sini ada kak. Di sini kalian, waduh. Ini kamar dia, guys. Kita akan di sini.
Mana ini? Sudah. Di sini ternyata guys. Nah, di sana guys, ini pocahnya hujan guys. Di sini airnya bisa gitu. Ini kamera yang tadi guys. Langsung ke mana lagi dong? Langsung ke tempat selanjutnya. Ini matiin karena listrik mahal. Ayo. Udah mana? Kita ke tempat itu dulu. Taksi dulu guys. Taksi ini ke tempat bioskop. Nah, yang gue tunggu-tunggu ini dia guys. Ini sungguh bioskopnya sungguh keren-keren banget. Sebagai kita matikan lampu. Waduh, keren banget ini film horor guys. Waduh, di sini filmnya cuma apa? 05. Ya nih guys, seperti kita udah guys. Kita kemana lagi? Kita langsung ke sini lagi guys. Ini tempatnya situ. Biasa kita di sini guys, biasanya. Kita boleh makan. Boleh dihabisin nih guys. Nah, makan aja makan. Ayo kita kemana lagi dong. Si kamera lagi guys. Sembut kameranya tadi. Ada ngelag guys ya. Misalkan gue lari gue ngelag. Hari ini kita tampol saja guys. Itu khusus sekali. Langsung ke bawah guys. Duduk jatuh. Di sini otomatis juga guys. Seperti ini. Mundur. Langsung ke sini guys. Di tempat kolam pemandian panas atau hangat. Di sini bisa gini guys. Lihat. Nah, namanya ini otomatis. Waduh, main poli ini guys, ini bisa buat main poli. Main poli pantai. Pang, pang. Sebaiknya kita ini kita jadikan bola poli. Wow, seperti nyangkut guys. Seperti kita ini cukup jemur baju dulu guys. Kita mau jemur baju dulu di sini. Di sini. Ayo guys, kita langsung ke sini lagi guys. Tempat kapal persiar. Ya, di sini Dodo sudah membeli kapal persiar ini dengan harga 1000 1 million. Ya, 1 million guys. Di sini gua kagak ada apa-apa guys. Ini itu jadi sulit guys buat naik. Di sini kemungkinan kita akan adakan blok guys. Bloknya seperti blok kayu gitu. Di sini gua skip dulu guys ya. Guys, sini gua udah ngambil guys. Sini gua akan di sini takut biar aman guys ya. Di sini 3 guys. Waduh, di sini apa 3 guys. 3 seperti ini biar aman. Kita hancurin dulu. Nah, seperti ini sudah guys ya. Di sini ada pemandian lagi guys. Nah, di sini yang uniknya itu guys seperti ini guys. Waduh, kita tekan. Nah, seperti ini uniknya ini seperti ini. Nah, seperti ini guys uniknya. Langsung aja kita keluar guys. Sepertinya gerbek rumah dulunya berakhir di sini saja guys. Karena ini sudah udah hujan, Dodol juga sudah mau melanjutkan aktivitasnya. Kita langsung keluar aja. Nanti temani Dodol. Gua akan keluar guys, gua akan pulang ke rumah gua. Disini gue juga mau gabung kopi rumah, pasti gue akan membuatnya di hutan. Nah, di sini aja guys ya. Di sini sudah sampai di sini guys. Tapi teman gue nggak ada guys. Sini gue nunggu dulu sebentar. Sini guys, ya. Sebelum gue doang itu ada rumah. Terpanjang pamitan dulu. Buka. Kan seperti ini. Lo, nah, seperti ini. Nah, dia akan hijau guys. Bye. Sekian dari gua guys bertiga berobat komodo. Cukup sampai di sini. Jangan lupa like and subscribe. Bye bye.